Oke, izin melaporkan. Saat ini saya berada di Jembatan Kretek Baros. Ini Jembatan Baros ini. Tadi malam di sini layangan banyak sekali. Nah, ini ada alat beratnya nih. Ini yang besok untuk mengaspal. Mana cek dasar nih, Pak? Benjang Senen, Pak. Benjang Senen ini? Iya. Jadi operatornya si Putih ini? Belum, sudah operator. Operatornya ini tabel, tapi Kelaten, Enten, Bibantul, Enten, Sentolo, Enten. Ada jaringan? Oh, Nanggulan kalau aku lebih khusus. Nanggulan Kulon Progo? Iya. Oh, kali ngana nih, kok? SMP nih? Pokesmas, Kidul Pokesmas Nanggulan. Oh, Kidul Pokesmas Nanggulan, berarti arah teng wates nih kan, nah, nggih? Betul, betul, betul. Oh, ternyata ini bapaknya dari Kulon Progo. Tugasnya itu mriki napa, Jan, Pak? Nggih, niki piye, Dek? Ngaspal ten Depok niku. Oh, ngaspal. Okay. Berarti pindahan saking mriku to niki? Nggih. Nek niku niku jane dari rampung nang Kang nggih. Kale nggih kan Nodi kekuatannya emang kepripun. Oh, berarti mereka emang sesih togean? Sampun ke jalur kanan kiri pun rampung dereng? Sampun. Sampun kanton salapis kan 10. Oke. Papat, ini papat kan sedurung. Oh, berarti sing dur dewe nggih, sing alus dewe barane nggih. Dewe nggih, dereng. Soale niko sing nggo kuwaro masuk e niko material niko lho. Oh. Nek ora diperbaiki bisa ya. Nek lewat sing jalan Depok ini kok terlalu sempit nggih. Nek materialnya nggih. Nih, ternyata bapak ini yang mengoperasikan ini nanti alat-alat berat nih. Nih. Kita lihat nih. Yang untuk isinya aspal. Oh.